Apakah boleh bayar zakat mal kotak zakat saja? Tak ada ijab, tak ada kabul. Lewat kotak dimasukkan. Dalam hati diniatkan, ini zakat sah. Jadi tak perlu disyaratkan, aku bayarkan zakat kotak ini tunai, aku terima. Ijab kabul ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah. Aku beli aqua ini 600 ml dengan harga 5.000 tunai. Mubah. Ustaz pernah beli aqua pakai ijab kabul? Tak pernah. Beli duku? Pernah. Saya kerokan dulu, pas di tepi jalan mampir saya beli. Saya beli, saya bayar, apa kata dia? Jual ya nak. Iya mak. Rupanya di kampung orang masih pakai ijab kabul. Karena dia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ijab kabul. Ini hukumnya mubah. Yang kedua, sunat. Apa itu? Zakat. Karena dalam Quran disebut wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya Muhammad, kalau mereka bayar zakat, doakanlah mereka. Setelah ijab kabul, doakannya barakallahu laka fi ma'ataita. Semoga Allah memberikan berkah kepada rezeki. Itu hukumnya sunat. Di Malaysia orang bayar zakat pakai kartu gesek. Di mana mau ikat bayar kartu gesek? Tak kebun. Aku bayarkan ini zakat betul ini. Lalu dia menjawab, aku terima, aku terima. Bayar zakat pakai www.zakat.com. Transfer. Tak ada ijab kabul. Sah. Yang mesti ada ijab kabul nikah. Jangan pula nikah disamakan dengan ini. Kau sudah nikah sama dia, sudah. Kau tengok tak ada ijab kabul. Sama, masih betul aku, tak perlu ijab kabul. Aku teri, aku nikahkan engkau dengan anak. Dengan mahar sebentuk cincin emas, tunai. Aku terima. Sah.